Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di tahta surga, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk berbakti kepadamu, mendengarkan firman Tuhan, dan melihat bagaimana kuasa ajaib firmanmu, di mana darahmu yang kudus telah tertumpah di jol juta untuk memberikan jaminan keselamatan pada kami umat-umatmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau memberikan kami jalan keselamatan. Engkau memberikan kami terang yang hidup. Kau memberikan kami Yesus Kristus yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus akan datang. Semoga damai sejahtera, kasih karunia, dan terang wajah-Mu menyinari kami dalam perjalanan ini. Dengan pengharapan bahwa pada waktu Engkau datang kali kedua, tidak ada di antara kami yang kecewa, tetapi kami memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Adalah doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.